me something, 'cause I don't know how this gonna end. Oh no. Tell me now, tell me something, 'cause I don't wanna be just friends. No, no. Yeah. Hear me out, hear me out. Yeah, I can make you do the craziest things. Yeah. I didn't mean to hurt you, babe. Aku udah keluar dari subway. Jujur gila, ini mataharinya tuh terik banget di atas ya. Bener-bener panas banget. Sumpah. Gue sampai lagi mikir. Halo. Gue sampai lagi mikir kayak apa baju gue aja kepanasan gitu loh. Udah kayak gini, udah bajunya bolong-bolong, pakai celana panjang. Aku mikir apa harus aku pakai celana pendek aja, atau aku harusnya pakai kayak dress aja gitu kan. Soalnya panas banget. Sumpah, ini sekarang lagi 32 derajat, woy. Jadi, ini sekarang kita lagi di downtown. Dekat Brooklyn Bridge tempatnya. Lagi cantik banget, tapi orang-orang tuh lagi pada keluar semua nih. Jadi mereka lagi di Zara, mari kita masuk. Ini si Gita pakai jeans, pakai sneakers. Dia kepanasan katanya, terus pakai baju yang kotak-kotak juga tadinya. Dia komplain panas banget sampai beli baju di Zara untuk ganti. Dia bilang ngapain gue pakai Jordan, harusnya pakai Birkenstock aja. Oke, jadi sekarang kelilit mata gue. Oke, sekarang kita lagi di Brooklyn Bridge. Beneran panas banget, bener-bener panas banget. Udah lebih panas dari Jakarta gue ini mah. Ini dia. Itu ada bridge-nya di sana, tapi ini adalah salah satu landmark-nya New York juga yang terkenal banget. Brooklyn Bridge. Ini adalah sebuah jembatan yang menyambungkan Manhattan sama Brooklyn. To be in those cars right now. Bro. Ini dia Brooklyn Bridge. Gimana kalian? Kalau foto gue nggak bagus, kita sama skip. Pulang. Aduh, angin. Kita nggak bahas. Apa? Gue juga kata gue juga basah. Kata gue juga basah sih. Iya nih, bahaya nih. Gue videoin dulu. Eh, najis. Aduh, nanti gue dihujat. Gue bener-bener capek banget.
ketek gue basah, punggung gue basah. Kan kita lagi mau ke tempat kopi. Rame banget guys. Suara tapi cantik banget. Dan itu kita ada, ini Brooklyn Bridge gak sih? Iya. Tadi kita tuh di bridge ini nih guys. Kita nyebrang. Kita nyebrang dari sana tuh Manhattan yang gedung-gedungnya tinggi ke sini. Eh, cowok ganteng. Di kanan ada cowok ganteng nih. Sekarang kita lagi bersantai. Mana Kit? Hai Kit. Gimana? Tots, New York panas. Udah pada marah-marah, udah pada cranky. Ini bos. Jatuh lagi satu. Wah, bos udah mana nih? Bos. Belajar. Ini dia lagi bagus banget. Vibe. Eh, Japan Food Fest jam berapa? Panas banget, woi. Sorean. Ini udah sore. Ini udah jam 4. Enak dong, freeze dessert makan dingin-dingin. Ini tadi gimana pengen jalan-jalan mulu ya? Yang ini gimana? Yang ini marah. Ini. Yang ini nungguin di sini sejam. Iya, sialan. Jadi lu lagi. Lu ketemu mereka. Sekarang enggak pulang. Iya, emang jalan-jalan yuk. Gue baru nyampe, Bang. Ya ayo gue temenin jalan-jalan. Beneran nih orang nih kayak jalan punya dia, anjir, taruh kursi di tengah. Banyak banget mobil, coba ini gue juga dong. Ada Smokey. Oke, jadi sekarang ini udah hari berikutnya. Hari ini masih 30 derajat, tapi gak terlalu terik gara-gara ada awan ya. Dan vibe-nya sekarang lagi enak banget nih di sini. Seru banget. Aku sekarang lagi mau ke chef kayak namanya Chelsea Flea Market, yaitu sebuah kayak flea market. Tapi jual-jual barang-barang vintage gitu. Jadi ada barang-barang baju-baju vintage, ada furniture vintage. Aku dari kemarin tuh pengen banget kesini, tapi belum sempet. Dan hari ini gara-gara weather-nya lagi enak banget juga, aku jadi planning untuk hari ini. Soalnya tuh mereka adanya setiap minggu, setiap hari minggu gitu, dan hari ini hari minggu. Oke, let's go. Aku lagi suka banget, dan ini lagi attire aku bener-bener kayak apa, lagi udah summer banget gitu kan. Udah pakai tank top, pakai celana pendek. Aduh, enak banget ya pokoknya di sini. Terus mereka tuh banyak banget ada kursi-kursi untuk orang-orang pada duduk. Oke, harusnya di sini. Mana ya flea marketnya? Oke, ini dia flea marketnya. Cantik banget. Oh my god, they're so nice. Lihat painting-painting ini. They're so pretty. Oke, mereka tuh banyak baju-baju vintage gitu di sini. God, this is so cute. They have like ada benar-benar kayak mangkok-mangkok bling-bling. Ini Uti pasti suka banget nih. Nenek kan dia bakal ke New York kan 2 minggu lagi. Pasti kalau aku ajak ke sini dia suka banget. Vintage-vintage kayak gini. Terus pada jual-jual buku juga di sini. These are really cute. Lucu banget. Okay, like I know I want to get something from here, but I don't know what to get yet. So I'm just trying to like see everything. Nih kayak fast kayak gini, aduh gue cinta banget. Mereka kayak jualin foto-foto lama gitu. Ah, aku pengen. Ini zaman-zaman bagus banget.
Mas, ini kayaknya beneran kayak foto-foto mereka gitu. Nah, yang ini mereka tuh bener-bener yang kayak jual, nggak tahu jual atau gratis ya, tapi kayak bener-bener postcards dari tahun berapa ini, nggak tahu deh. Tapi bener-bener udah ada tulisannya. Mereka tuh brand pakai dulu. Gemes banget. Ini tulisannya Dear Mother and Dad, staying at a trailer court and until Sunday. Rained here today, but still really good. We all send our love, Margaret. That's so cute. Nah, kalau ini mereka tuh jual-jual kayak print up in black and white gitu. Bagus banget gak sih? Cantik banget. Ih, gemes. Mereka tuh ada pendant-pendant gitu. Maka jadi a little fun fact, jadi Chelsea Flea Market ini ada di setiap hari Minggu kalau atau weekend gitu kalau nggak salah. Terus yang jual-jual tuh technically bisa anyone bisa kesini, terus set up apa tenda sendiri, terus ya udah meja-mejanya mereka yang bawa dari rumah gitu-gitu kan. Ya biasanya tuh orang-orang yang di sini yang emang udah pro jualan gitu lah, yang emang udah di bidang jual-jualan gini gitu. Jadi tempatnya tuh sebenarnya a parking garage gitu kan, tempat parkiran sebenarnya di sini, bener-bener parkiran. Tapi kalau lagi hari Minggu ditutup untuk jadi Chelsea Flea Market gitu, vintage. Ini temanya vintage kan, jadi semua barang-barang yang di sini tuh vintage-vintage semua, dan yang kebanyakan penjualnya tuh emang kayak udah yang kakek-kakek, nenek-nenek gitu, lucu banget. Oke. Okay. Jujur ketek gue udah basah, jadi kayaknya udah cukup. Kayaknya aku nggak beli apa-apa sih, soalnya harus pakai cash dan aku nggak bawa cash. Tapi sekarang beneran keringetanku tuh udah ngocor gitu. Bener-bener panas banget, soalnya itu kan kebuka kan, nggak ada shadow kan, jadi bener-bener teriknya tuh kena banget, udah bener-bener keringetan. Dan hari ini aja aku bajunya lebih berangin ya daripada kemarin, tapi gila panasnya, gue bilang gila. Oke, sekarang ini udah jam 2. Kita jam 2.30 ada makan sama yang lain dan aku lapar, jadi mari kita makan. Let's go. Oke, aku sekarang lagi di Soho dan ini kita ada Kiss di sini. Dan of course dengan adanya Kiss pasti ngantri. Ngantri banget, enggak sih, ini enggak banget. Aku dulu pernah ngantri jauh lebih lama. But jadi restoran kita tuh di sini. Dan of course di sini kita ada cewek-cewek, clean girl, it girl yang lagi ngantri reformation. Lagi pada ngantri nih, toko jujur bagus sih emang. Oke, mana restoran kita? Gue lapar banget. Gue setiap hari pasti ditanyain ini, kenapa temen gue Gita doang? Gak tanya ya? Yang lain nih, yang lain. Iya, sama-sama semua tapi. Ya, kita lagi makan di restoran namanya Fish Cheeks. Jadi ini adalah sebuah restoran kayak Thailand gitu. Dan katanya ini makanan itu kayak agak makanan rasanya kayak Indo ya. Mari kita coba. Shani and her ice cream. Dia pingsan di subway hari ini. Jadi tuh Shani pingsan tadi seberang. Jadi tadi aku lagi sama Shani berdua doang kan. Lagi naik subway, terus habis naik tangga. Naik tangga. Terus gara-gara tempat duduknya habis, kita berdiri kan. Lagi pegang tiang gitu, tiba-tiba Shani kayak pegang tiang tapi kayak jongkok-jongkok gitu. Shani, lo enggak? It was good that you didn't let go of the pole, by the way. Yeah. Kalau enggak lo kayak jungkring ke belakang, woy. Dia jatuh, pingsan. Gue sampai. But she has her ice cream now and she's fine. Yeah, kinda. Kayak ya dingin lah ya. Iya.
panas banget, ay. Anak orang mati di tangan gue kan kayak serem, woy. Soalnya udah makan es krim. Udah sempet. Makan es krim jadi sembuh. Iya, kayak kepanasan deh. Kayak yeah. I didn't know itu that hot. Tapi tiba-tiba gue masuk Subway, abis itu kayak kunang-kunang. Gue baru mau makan dia kayak, kan gue gak bisa lihat. Tapi jujur untung ada Kania sih. Kalau misalkan gue jatuh sendiri, itu gue udah gak tahu lagi. Gila kak Kania ya. Kak Kania gila, cantik, baik. Iya, udah cantik, baik. Menyelamatkan hidup lagi. Gila, beneran gue gak bisa kan. Wife material. Hai semua. So this is the next day. Dan aku ini kan lagi hari Senin. Dan aku biasanya kalau di hari Senin tuh lagi libur. Jadi karena aku tinggal di Upper East Side, aku kan dekat banget kan ke Central Park. Tapi surprisingly, aku tuh jarang banget jalan-jalan di Central Park. Jadi hari ini aku mumpung lagi mau me time santai-santai di sana. Ini sebenarnya karena aku nih udah Central Park, tapi lagi mau nyari pintu masuknya dulu nih. Lagi enak banget hari ini tuh, nggak terlalu panas kayak kemarin, lebih adem. Aku cuma pakai baju kayak gini sama jeans sama sendal, jadi very very casual. Tapi silau juga sih, tapi nggak terik soalnya ada angin ya kali ini. Enak banget. Nah, jadi di sini kita ada Met Gala. Bukan Met Gala ya, sorry. Di sini kita ada The Met, Metropolitan Museum of Art. Nah, makanya kalau misalnya kalian tahu Met Gala, pasti tahu dong. Itu tuh pasti di sini, selalu di sini. Makanya namanya Met Gala, karena yang ngadain tuh si The Met ini. Nah, terus pas Met Gala tahun ini, itu tuh kayak beberapa minggu yang lalu. April kan, kalau kalian lihat IG story aku itu nontonin Met Gala dari depan, dari jauh. Jujur, ramai banget, dan saking ramainya itu aku agak nggak bisa ngelihat sebenarnya ya. Aku tuh bener-bener kira kita bakal agak di depan gitu loh, terus bisa ngelihat artisnya dari deket. Tapi taunya enggak, bener-bener satu blok nyebrang gitu loh. Ini kalau kalian kepo, ini cuplikannya kemarin aku lagi mencoba nonton Met Gala. Tapi itu sekali aja sih, aku nggak bakal pernah mencoba lagi. Lagi ramai banget ya orang-orang di sini. Tapi ramainya ramai banget guys. Jujur ini ramai banget, lihat deh. Gila, orang-orang tuh pada suka duduk di The Met Steps kan. Kalau kalian nonton Gossip Girl, mereka paling sering duduk di sini nih, ya kan? Tuh. Seru banget. Kemarin pas lagi Met Galanya, artisnya pada di sini kan? Ya kan? Terus ini jalan ini masih kebuka, jadi mobil masih bisa jalan gitu. Tapi ini yang kalau yang di sini, ini dipagerin gitu di sini. Terus kita nontonnya dari sini. Jauh banget, guys. Enggak kelihatan. Mereka bakal di tangga situ benar-benar enggak kelihatan banget lah. Terus di atas itu ada tenda enggak jelas gitu. Jadi ketutup banget. Metropolitan Museum of Art. Dan ini tuh dibuat pada tahun 1870. Dibikin tahun 1870. Dan di dalamnya tuh ada kayak over 5000 art stuff. I don't know, modern art. Dan aku masuk ke sana tuh pernah masuk sekali. Bulan kapan tuh? Bulan September tahun lalu. Ini foto-fotonya bagus banget. Aku sih orangnya enggak ngerti art ya. Jadi mood aku ya bagus aja gitu. Tapi kalau orang yang ngerti pasti bisa lebih diperjelaskan lagi dan lebih kayak appreciated
of the art, tapi kalau gue mah cuma jadi beggar foto-foto gue doang. Daerah-daerah sini tuh apartemen-apartemen mahal dan apartemen-apartemen yang bagus-bagus lah di sini tuh. Kayak di sini tuh lebih vibe-nya old money ya. Kalau di downtown kan gedung-gedungnya kayak lebih modern. Kalau di sini tuh lebih liat deh, arsitekturnya tuh mood aku lebih bagus. Misalnya kayak gini, vibes old money-nya kayak Gossip Girl gitu loh, ya kan? Kalau Gossip Girl kan tinggalnya di daerah Upper East Side di sini, dan mereka juga sekolahnya tuh sini nih. Ini ada nih anak-anak sekolah datang pakai seragam. Nih. Mungkin ini anak tipe-tipe cewek-ceweknya Serena van der Woodsen dan Blair. Nih deh. Tuh. Tah. Tuh. Tapi enggak se-stylish Serena kali ya. Kira gue berapa? 4 hari ya? 3-4. 4 hari berturut-turut ketemunya nih manusia. Nah, sekarang lagi makan sushi di Kazunori. Terkenal banget. Ini one of my favorite restaurant. Aku tuh sering banget makan di sini sendiri. Tapi sekarang ngantrinya sampai luar, dan sushinya tuh tipe-tipe kayak gini, enak banget. Nah, ini restoran yang kita makan, Kazunori namanya. Antrinya sampai sini, dan di dalam kayak gini juga antriannya. Terkenal itu, gimana, enak gak? Worth it gak kalau harus datang ke sini ngantri sepanjang ini, lo gimana? Kalau segini enggak. Cabut. Cabut. Ini belum officially dikenalin ke YouTube gue loh, ini siapa? Aduh, malu. Ada gue. Mirip gak? Ini Kak, ini Cici Gita. Ini kalau Ade itu apa sih di? Dede. Jovi. Ini Cici Kania. Selamat pagi semuanya. Ini aku bilang pagi gara-gara hari ini, sekarang bener-bener pagi, sekarang itu jam 8. Aku sekarang udah naik subway, udah turun. Ini kita lagi di Union Square sekarang. Gue gak pernah bangun pagi ini, tadi pagi gue bangun jam 7. Terus udah mandi, udah siap-siap beli kopi, beli roti. Naik subway gara-gara aku mau yoga pagi-pagi jam 9 ini sama Caitlin. Jujur, seru banget sih kayak. Gue ngeliat pagi-pagi tuh orang-orang udah aktif banget. Tadi gue beli Starbucks. Biasanya kalau beli Starbucks tuh siang kan, jam 12, jam 1 gitu kan. Karena aku bisa bangun jam 11, karena kerja aku tuh mulai jam 11 gitu kan. Tapi tadi pagi ngantri banget Starbucks, orang-orang pada mau ke kantor gitu. Terus gue jadi kayak ngeliat, anjir bener-bener aktif banget kalau pagi-pagi gitu. Suka banget ngeliatnya. Dan ini aku lagi di daerah Union Square. Orang-orang udah pada yang kayak ya udah mulai kehidupan mereka, udah dimulai dari pagi ini, dari pagi-pagi gitu kan. Yoga. How was it? Capek banget. Enggak sih. Cuma kita keringetan mungkin gara-gara tempatnya panas. Jadi, iya, pertama kali gue bangun pagi tapi jujur enak sih, Kate. Iya, tapi abis ini enak, gue enggak ngantuk sih abis yoga. It feels jujur like enak. Asli kita abis pilates yoga. Nget. Gila ya lu. Tapi capek. Kan, gue capek woi yoga. Oke. Okay. Jadi lagi di rumah hari Dewa. Hari ini hari stres. Gue lagi makan martabak di Dewa kemarin, abis dari Philly, Philadelphia. Dia bawain martabak. Terus gue kayak, gue numpang ya, malu makan. Itu ada satu lagi sih. Martabaknya enak banget, bener-bener kayak martabak Jakarta. Terus gue lagi stres gara-gara laptop gue rusak. Laptop kerja gue. Halo.
kerja kan. Jadi tadi abisnya planning itu abis dari yoga, terus aku kerja di rumah Gita gitu kan. Tapi laptopku rusak, bener-bener nggak bisa nyala, nggak tahu kenapa. Padahal aku baru pakai kemarin. Dari kemarin sama sekali ya di rumah aja gitu loh. Laptopnya nggak aku bawa kemana-mana, nggak jatuh gitu kan. Terus tiba-tiba nggak bisa sekarang. Dan gue stres. Dan gue bilang ke company TikToknya kayak, oke ini nggak bisa gini-gini. Terus mereka bilang, oke bawa aja ke kantor. Kantornya di New York. Dan aku baru tahu kantornya mereka tuh di Times Square. Tapi prosesnya lama banget. Gue harus request, harus di-approve, harus gini, harus gitu. Terus gue kayak, aduh ribet banget. Jadi daripada gue kesana, gue mau coba benerin laptopnya di Apple. Dan itu tuh gedung Apple di sana. Jadi aku mau coba tanya mereka dulu. Kalau mereka bisa benerin, ya mending langsung mereka aja gitu. Tapi aku gak mau mereka benerin sih. Aku mau coba tanya dulu ini kenapa gitu. Tapi tuh dia Apple-nya. Apple, mana nih? Tuh, Apple. Jadi ini aku lagi di Upper East Side, deket rumah aku. Untung deket. Huh, capek, ini bagus ya tempatnya. Lokasinya ini, nama lokasinya di Columbus Square, Columbus Circle. Aku nanya apa, bukan mau mereka yang benerin gitu kan. Mungkin gue salah apa, salah ngecas atau salah apa. Gue gak mau mereka kayak bawa masuk, terus kayak kotak-katik juga gak mau kan. Soalnya kantor, apa, laptop kantor kan. Harusnya gak boleh, soalnya banyak data privacy juga gitu. Tapi kalau mereka biasanya kadang-kadang tuh nggak sih yang kayak, oh gue nggak bisa nyalain, tapi kalau orang Apple yang nyalain lah langsung nyala gitu. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Jadi gue nggak harus bawa ke kantornya TikTok. Capek banget udah tadi pagi bangun jam 7 pagi terus sekarang gini gue stres. Jadi tadi aku tuh kan ke Apple kan, terus nunggunya tuh 2 jam. Jadi aku pulang dulu, mandi, terus balik lagi. Terus orangnya datang bantuin aku. Dia ngotak-atik lah, kayak pencet-pencet tombol, terus pencet power button, tiba-tiba klok, nyala anjir. Kan gue tahu banget, pasti sebenarnya tuh nggak masalah banget kan. Langsung nyala, terus dia run diagnostic test gitu, gak ada masalah sama laptopku, bener-bener masih 100% oke. Gak tahu kenapa gitu, bener-bener gue gak tahu kenapa mati. Katanya mungkin baterainya something wrong a little bit. Aku tadi pakai baterainya yang punya Apple kan, karena baterai aku kan aku waktu itu rusak, aku beli dari Amazon kan. Jadi gak tahu, mungkin gak nyala kali pas aku cas, soalnya kemarin tuh aku pakai terakhir baterainya 0 gitu. Karena pokoknya sekarang langsung bisa dan ya udah. Jadi sekarang aku lagi kerja di Apple, takut kalau kenapa-napa ya gue masih di sini gitu kan. Tapi ini dia, kita lagi di Apple-nya Fifth Avenue, dalamnya kayak gini, bagus banget ya sih, cantik banget. Jadi ini satu lantai tapi sampai ujung sana tuh dan keren banget nih. Dan lucunya tuh kalau di sini setiap hari itu setiap jam mereka tuh ada kayak kelas gitu, kelas on how to use your kayak iPhone. Kali ini lagi belajar tentang cara-cara yang berbeda untuk pakai kamera. Gemes banget ya sih. Jadi lagi kelas gitu loh. Gemes. Keren banget guys, naik tangganya. Jadi Apple-nya tuh di bawah. Ya. Jadi kalau naik tangga muter gitu. Terus kaca semua isinya di atas. Tuh. Hihi. Ini dia Apple-nya. Yang tadi masuknya kayak gini. Jadi di bawah dia. Keren banget. Dan ini jam 7. Ini jam 7 malam dan masih terang. Enaknya kalau summer di sini sunset-nya tuh jam 8, jam 9 gitu.